Nih wong guys, nih kan menambah mata nih wong guys, tuh lah omah aku lihat kon banjir, mesti kan dari tikon kon ngersi i, ora diresi i, sam, pon ora tak sewekra lah, tak sewekra apa lagi lo guys. Marah terus klis tuwe. Aku kok isonan mes dia mau ngapain ngono, serap kan, kemarin abis sapon nih yoke ini berarti, amala lak menjaluknya nanti terus lah guys. Kan iki disapon iki diserap. Mas lek guys, telak kucing, telak cecek, telak gidal kabeh sing nyempros ning kene iki yo. Dembuarna mbek nikah ngono iki. Ora kena aku marah-marah jadi sulapan. Jahat. Es, gak sih temen mureng-mureng. Bercanda. Ngono iki ora ketok lek guys, rupaku koyo wedhus ngono. Halo bestie, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jumpa lagi bersama saya Mustika Ayu Wedding Perias Deso. Deso banget gak tuh. Nah, apa ini sekarang kita nanti hari ini tuh mau berkolaborasi sama Kak Nia guys. Hari ini aku sangat senang, sangat bahagia, sangat riang gembira. Enggak tahu ya kenapa, pokoknya moodnya tuh bagus, lagi bagus aja. Aku lek duwe kanca koplak iku aku luwih nemen teko kok. Aku lek duwe kanca luwih nemen teko koplak. Kuwi aku seneng banget, guys. Lah, berhubung nanti aku collab-nya tuh sama Nia. Nia aku kan wong yo rada seleng koyo aku ngene iki. Dina aku tidak aku bahagia ngono lho guys. Ben iso menghibur teman-teman di rumah gitu. Oh, nanti bakal tak videokan lagi kalau kita udah sama Kak Nia ya guys, karena ini masih nunggu modalnya belum datang. Nanti tak sepil apa tuh di sekitar kita. Coba disepilkan Kak. Di sebelah sana ada Bunda Desi tuh. Celok. Okay. Mbak Desi, dadah. Itu Bunda Desi guys. Di bawah ada ayah. Celo ayah kan. Ayah, dadah. Di sana ada siapa kaya emak-emak. Wes gak usah sepil gendera Londo kaya guys. Orang di endorse, orang di duit, orang sepil. Piye-piye beb. Iki kok nganu to ora? Klambine pengen nganggo piye? Lho guys, sing jenenge Mbak Nia. Lah iki wonge sing koplak. Wonge serendok piye koplak? Cengisan. Ya aku ya seneng kok mbek wong cengisan. Aku nek mbek wong pendiam-pendiam ora patek seneng aku. Nek mbek wong pendiam. Piye kok Mbak ya? Diambil. Nggih. Ambil anu sih, sapa sih teman-teman. Halo guys. Langsung ngereok guys modelnya. Iya, wis beren juga baju sih. Ngenani model-modelnya lor turun teko guys. Modelnya cek tidur. Halo Kak Bil. Namanya siapa? Sabil.
Jenenge sapa Mbak Nam? Gabriel. Gabriel. Ben podcast. Iki mang tuh Mbas. Kami ya ini nanti kita mau ada konsepnya kayak gimana nanti Kak? Mau konsepnya gimana Kak Nia nanti? Mbak Nia, kok sembuh dua nupinya Toki? Konsepnya? Yo. Make up ya. Bol. Make up bol. Kudungan. Gila ya. Ya. Saman kok atene ngonten ning ngene dhuwur kono kae apa ning ngisor apa ning dhuwur? Cak penake. Nindi. Lah nyamane sampean. Nyamane sampean. Ning ngisor. Di bawah aja, guys. Nek ning dhuwur mergo pegel ya mesti. Nggih. Munggah medhun kaya. Berarti kok ning kene. Nindi penan, selanden nindi. Kaya biasa nih sih. Ning kene. Nggih. Oke, nanti di sini, guys. Ya, Mbak Nia nya udah di step berapa ini Kak Nia lagi apa? Lagi apa? Iki lho, apa le? Lagi apa? Nggak ya abang-abang. Apa ya jalan? Esejone tapi gendos. Ini kan alternatif best. Karena dia enggak duwe SBS, jadi dia ngono wae, guys. Nek iki gara-gara kena dipasangin iki, guys. Larang ta SBS. SBS kok ora larang. Ya situ 40 piro ngono. Konsepnya kita ini mau apa Kak Mia? Report. Maaf ya guys, ini apa? Mbaknya ini udah dibedai sama Mbak Nia, terus udah pakai baju juga karena nanti Mbak Nianya mau ada acara jam 1, jadi ini kita satu buat. Jadi saya juga di bawah masih ada klien, jadi Mbak Nianya satu sendiri biasa kayak gitu ya Mbak Nia. Sama nih yo dan Mbak Kini Mbak Nia. Bilang. Berarti main cepat guys. Tiba Mia. Ya. Kalau gua put. Aku kok mana heran aku. Mau sing kreasi ning ndi? Lampune ning ndi? Gruyuan kok. Kreasi lu kok gula. Aku ki nangi. Entah sepil guys. Tuh, ini sebelahan sama Kak Nia. Dia lagi berusaha, berjuang untuk menyamakan dengan yang sebelahnya. Eksekusi. Kok nang irungnya ini mbak rasa ambekan dong kanan mbak dedeng rasa ambekan aja lempokan mbak kenalin modelnya namanya siapa tadi belum kenalan. Siska Ayu Safitri biasa dipanggil Buncis. Oh Buncis, jadi kalau ketemu mbak ini panggil aja Buncis ya besti ya. Ini mesti nolak guys. Guyu sebentar gak pake mbak Guyu kok tipe-tipe Guyu yang sing
banter poro-poro aku muncrat ta wis. Mbak. Guys, di sini itu sangat panas sekali ya, full panas. Apakah di tempatnya teman-teman juga seperti ini, guys? Iki kayak kenapa, Mbak? Kenapa kok sampai buang kepet kayak ngene iki? Nah ini kita udah 80% bisnya finish ya guys. Jadi ini kita udah di 80%. Nah ini udah selesai guys, sini kak udah selesai tuh hasil karyanya kak Nia Ulalalita. Iya lah guys, seneng tuh orang. Seneng. Gimana menurut anda? Api wih, sangat seneng. Cantik wih seneng wih sih gimana keliru ikinnya urung tak tambahi mang lulus adik ibu terus ini kan nem jarum. Ini kita tinggal apa? Kita spill guys. Tuh, Mbak lihat sini Mbak. Mbak Siska. Tuh. Jadi ini hasil karyanya Mbak Siska guys. Mbak Siska. Mbak Nia. Tapi belum jadi ya. Kita baru mau hijabers. Hijabers. Mbak Nia. Lo. Jarum. Main orang blorot kok. Guys, kemikannya dilepot no. Eleng-eleng. Mika kan ada dua versi. Yang ini sama panjang, yang panjang di depan. Kok enak sih gila aja nak dunia ini gini ngarep kok gini gurih jadi penak iki enak lagi. Oke lah pelajarannya kondi sing depan, sing bagian depan itu yang panjang jangan salah, kok nak sing pendek nih ngarep ini pendek nih ngarep yuk kena tapi malah koyok cukong kok. Jarum, ini enak nose Mbak Nia lho. Nanti jarum. Oh, mesti wek idalan penak yang ngono kok so di buntoni idalani. Iya lah Mbak, dek nih. Ini modelnya pungun diam pol guys. Nah nanti tuh orang-orang ngomong, ya jalan duduk saya mbak. Nangis dulu. Langsung nangis. Nih, jarum nih. Cengkir aja? Apa? Rapikan sih lah, nanti rapikan sih. Belajar menghijabi, jadi semua itu butuh proses. Orang mbak, aku cek tekak mbak, Mbak Nia, ketekakan. Mas tak kesini. Mbak sambat, mbak saman gari meneng terus. Dia orang ngerti nih saman ketekakan. Gue lagi nih, mbak nak kecoples ngomong gih. Ngomong gih. Gih mbak, sampun. Sampun apa mbak? Sampun kecoples. Mas ayo. Yuk. Aku mang ya lo, ngan mang di. Kilo. Alis. Ora, alis, bro it, bro it. Mbak Nia ini, aku kijung meskin mbak mau cerita lagi. Saya mbak keraki kilo apa mbak? Kijung mes aku mbak. Kilo bantah. Eh kilo dikeraki ini guys. Kok bisa ini kakak boleh mbak, soalnya ini harus ada kecoblos nang lho dia lalu ora fokus selesai kecoh aku ngeragi dari aku kene karena ora nunggunya jadi coba lah guys yang mau ditekak, yang cocoknya apa nih, gue gajahnya mau apa ada di piye
Pas dia ini klip gloss melonyor-melonyor kayak ngono sampai diserap nang tangane ndek ne. Oh, Mbak. Mbak. Iya, nek dadi nganten tapi ngono aku lho ya ora wani sambat. Tuwek keki. Ya sambat lah nek ketek-keken masuk ora sambat. Nampung kok namanya kendung ngono lho ora. Ya nanti malah abu-abu. Oke, okay, kita tutup vlog sekalian Mbak Nia. Oke, okay, ini udah selesai. Saatnya kita pamit dulu. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah nonton video kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di like, di share sebanyak mungkin jika diperlukan ya Bestia. Supaya teman-teman juga ikutan nonton video kita ya Mbak Nia ya. Iya. Dan mohon maaf jika di sepanjang video kita tadi ada yang tidak enak di hati, di mata, di telinga teman-teman semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini hanya sebuah hiburan semata ya Mbak ya. Ini hanya konten biar menghibur teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.